Ramadan Amir Izzat dilakukan oleh Ramadan tadi. Kali ini Amir Izzat gagal untuk mengelak. Jadi masing-masing berjaya menjatuhkan lawan dengan sekali jatuhan. Nampak lebih agresif kali ini Abdul Latif. Sarawak ada 3 wakil untuk final hari ini. Sebenarnya ingin mengekalkan kejuaraan ketiga-tiganya perlu memenangi pingat emas. Pahang sudah pun terlepas tadi untuk mencari pingat emas yang ketujuh melalui Subhani. Jaya ditepis dengan baik oleh Abdul Latif. Dan kali ini satu tangkapan setelah dia berjaya menepis sepakan serangan yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Latif untuk Amir Izzat. Walaupun dia banyak diserang ketika ini untuk mencari peluang untuk melakukan serangan balas. Sebetulnya perlu fokus untuk menepis penangkis. Pusingan yang kedua. Ada satu pusingan lagi yang akan mereka lalui bagi perlawanan yang ketiga yang berlangsung pada pada sebelah pagi ini di Dewan Jubilee Perak Kuala Kangsar ini. Kita perhatikan ini antara aksi-aksi menarik sepanjang pusingan yang kedua tadi. Masuklah tindakan ini. Jatuhan yang berjaya dilakukan oleh Abdul Latif ke atas Amir Izzat. Sekali lagi cuba melakukan sapuan dan peluang kali ini untuk Abdul Latif. Tapi masing-masing sempat untuk mengelak, Abdul Latif khususnya. Sebelum dia bertindak untuk melakukan serangan balas. Dia berjaya melepaskan kakinya tadi.
Peluang. Tapi kali ini berjaya pula ditangkap oleh Amir Izzat. Masing-masing masih lagi bertenaga dan menggunakan penuh kudrat yang ada untuk bertahan dalam aksi yang hampir seimbang ini daripada dua pusingan sebelumnya. Mereka juga perlu berhati-hati untuk mengelak daripada dikenakan hukuman. Sapuan yang berjaya dilakukan oleh Muhammad Abdul Latif. Jadi dia memiliki kelebihan ketika ini untuk membawa cabaran Sarawak bagi memberikan pingat emas. Apapun masih lagi ada masa, ada ruang lagi untuk kedua pesilat ini dalam baki perlawanan yang ada ini. Serangan dilakukan oleh Amir Izzat. Dia bermula dengan serangan kaki sebelum melakukan tumbukan. Jadi menuju ke penghujung aksi pusingan yang ketiga ini untuk Negeri Sembilan dan Sarawak. Kelihatan Abdul Latif tidak mau menyerang. Dia berhati-hati. Peluang kali ini. Apakah ada jatuhan yang disahkan? Kita perhatikan di situ Amir Izzat. Dia berhati-hati untuk menangkis serangan lawan sebelum berjaya dengan satu jatuhan. Kalau dilihat daripada reaksi untuk sudut merah ini, jelas sekali menunjukkan kegembiraan Negeri Sembilan setelah satu jatuhan yang berjaya dilakukan tadi. Apapun, kita akan menanti keputusannya yang bakal dibuat oleh juri pertandingan. Inilah kedudukan apabila dia berjaya menangkis. 1, 2, 3 tumbukan yang masuk. Jadi agak menarik aksi yang kita saksikan tadi antara Amir Izzat dari Sembilan dan Abdul Latif dari Sarawak. Masing-masing sedang menanti keputusan daripada 5 juri yang bertugas. Apakah kemenangan 3-2 atau mungkin juga akan ataupun berlaku kemenangan yang tipis. Dan masing-masing dapat kita saksikan tadi berjaya untuk melakukan jatuhan ke atas lawan. Jadi ketua pertandingan akan membuat pengumuman untuk menentukan siapakah yang akan memenangi pingat emas bagi putra kelas G ini. Sebelum kita beralih pula kepada putra kelas I untuk menyaksikan aksi antara Perak tuan rumah selepas ini bertemu dengan Sarawak. Jadi selepas ini Perak Sarawak, Kedah dan Terengganu akan muncul dalam perlawanan yang kelima, keenam pula bagi putri. Seorang lagi pesilat tuan rumah Perak dan Sabah akan beraksi. Sabah juga ada wakil melalui putri kelas B. Nur Syahira Hidayah akan turun bertemu dengan pesilat Terengganu bagi aksi yang ketujuh. Dan aksi yang kelapan juga melibatkan pesilat dari Sabah. Itu Muhammad Amiruddin Azmi bagi putra kelas H bertemu dengan pesilat dari Johor. Jadi merah atau biru? Perlawanan ke-174 kelas G putra akhir. Nantikan keputusannya.
oleh pesilat dari Solo. Jadi merah Amir Izzat, Negeri Sembilan, memenangi pingat emas untuk acara ini setelah dia menguasai pada menuju ke penghujung persaingan, persaingan yang ketiga tadi untuk jatuhan terakhir yang cukup penting yang berjaya dilakukan oleh Amir Izzat membawa kemenangan Negeri Sembilan menewaskan Sarawak. Jadi kalau dilihat daripada secara keseluruhannya, ini bermakna Pahang dengan 6 pingat emas setakat ini, manakala Sarawak dengan 3 pingat emas. Jadi Sarawak gagal untuk menyaingi kedudukan Pahang untuk muncul juara keseluruhan pencak silat ini.